lama, Garut mencuri perhatian sejumlah tokoh dunia, termasuk Chaplin. Alasan utama kunjungan mereka adalah keindahan alamnya yang luar biasa. Nama Charlie Chaplin meroket di era film bisu. Di film itu, Chaplin yang berkumis ala Hitler, bertopi, dan mengenakan setelan jas hitam. Charlie Chaplin, aktor peraih Academy Award ini, pernah dua kali datang ke Indonesia dan sempat menginap di Garut. Kunjungan pertama aktor serba bisa ini ke Garut terjadi pada tahun 1927. Dia datang bersama artis asal Kanada, Mary Pickford. Kedatangan keduanya, Maret pada tahun 1932, ditemani kakak Chaplin, Sidney Chaplin. Dari Bandung, Chaplin naik kereta api ke Garut dan berhenti di stasiun kereta Cibatu di utara Garut. Pada masanya, Cibatu adalah stasiun besar. Selusin taksi dan limousin diparkir di stasiun Cibatu, milik hotel-hotel di Garut.